ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wasral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari ubat ma'asral muslimin jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi larang-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita, panutan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Ma'asyarau muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita berada di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram. Di mana bulan Muharram merupakan salah satu bulan dari ashurul hurum, yaitu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang Allah haramkan di dalamnya melakukan peperangan dan kejahatan. Bulan ini merupakan bulan yang terpilih sebagai bulan yang pertama dalam kalender Hijriah di mana ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu wa pada tahun 6 ke hijri, 16 Hijriah beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya untuk menentukan dari mana awal bulan Hijriah maka diputuskan bahwasanya bulan Muharram ditunjuk sebagai bulan pembuka untuk, untuk kalender Hijriah apa alasan beliau dan para sahabat yang lainnya memilih bulan Muharram sebagai bulan pembuka dari kalender Hijriah? Imam Rusya Sekolah ini dalam kitabnya Fatul Bari belum mengatakan karena pada bulan inilah muncul azam tekad yang kuat dari Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah Ma'asalam Sallamu Sallamu Allah Ta'ala memuliakan bulan ini di antara bulan-bulan yang lainnya bahkan Nabi Muhammad menyatakan bulan ini adalah sahrul lail muharram bulan Allah yaitu bulan muharram ini menunjukkan sebagai penghormatan pengagungan terhadap bulan ini sebagai tanda bahwasanya Allah langsung yang memuliakan Allah langsung yang mencucikan Allah langsung mengharamkan kezaliman di dalam bulan ini maka tidak pantas dan tidak boleh seorang pun dari makhluknya untuk menadai bulan muharram ini dengan melakukan peperangan dengan melakukan kezaliman dan juga dengan melakukan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna indallahi fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal -ard. Sesungguhnya jumlah bulan di menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arbatul hurum dan diantara antara dua bulan itu ada empat bulan yang mulia, bulan yang suci, bulanul haram. Zalika dinul kaim, fala tadlimu fihi Itulah ketetapan Allah pada agama yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian melakukan kedoliman di antara kalian. Maasalam semin, rahimana kumawa dan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hal sabdanya. Beliau mengatakan, Inna zamana kau kayati kalau sama wati wal art. Sesungguhnya waktu ini berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Asana esna asra min minha arbatul hurum dan dalam satu tahun itu ada kurang lebih 12 bulan dan di antara dua bulan itu adalah ada empat bulan yang mulia. Salasun mutawaliyatun tul qadah wadul hijjah wal muharram. Tiga bulan yang mulia itu berturut-turut jatuhnya. Yaitu dul kemudian dul kemudian bulan ini, bulan muharram. Wa belum lu mudar alladhi bina wa sa'ban. Dan yang terakhir adalah bulan rajab, suku mudar, Yang terletak di antara jumadil akhir dan sa'ban. Rawahu Bukhari wa muslim. Ma'asalam muslimin wa Kemudian di antara empat bulan yang mulia tadi, para ulama menentukan ada satu bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Muharram. Dialah bulan yang paling mulia, bulan yang paling suci dan bulan yang paling agung di antara dua belas bulan tadi. Sebagaimana Imam Rajabul Hamali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif belum mengatakan qad ikhtalafal ulama'u fi ayil ashhuril haram afdal Sungguh para ulama telah berselisih pendapat di antara empat bulan itu mana yang paling mulia. Hasan wa maka Hasan al Basri dan juga ulama-ulama yang lainnya mengatakan Abdaluha Muharram dan yang paling utama di antara empat bulan itu adalah bulan Allah bulan Muharram. Warajahau Taifun min mutakhirin dan pendapat ini pun dikuatkan oleh ulama-ulama mutakhirin -ulama yang hidup setelah mereka. Kenapa para ulama memilih bulan Muharram, bulan yang paling mulia? Hal ini dikuatkan dengan hadis yang dikatakan Imam Nasai dan juga ulama yang dan ulama yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Dar Al Ghifari Beliau berkata, Nabi Suatu hari kata Abu Dar Al Ghifari, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Iya Rasulullah SAW, Waktu malam yang mana yang paling baik dan bulan apa yang bulan mulia? wa Maka beliau menjawab sesungguhnya malam yang paling mulia adalah pertengahan malam dan seterusnya. Sedangkan bulan yang paling mulia adalah bulan Allah yang engkau sebut dengan bulan Muharram. Maaf, Rasulullah. Kemudian imam raja mengatakan -afbal Ramadan. maka tentunya penyebutan Muharram adalah bulan yang paling mulia tentu ini adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadhan jadi bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadhan kemudian bulan yang kedua adalah bulan al Muharram kemudian pembahasan berikutnya adalah kenapa bulan ini Disebut dengan bulan Muharram, bukan bulan yang lainnya. Para ulama mengatakan ada dua pendapat yang menjelaskan tentang penamaan ini, sebagaimana Imam Lukasir Rahimullah Ta'ala, belum jelas dalam tafsirnya. Ibu Kathir pertama dinamakan bulan Muharram, yaitu "dari kata haram" yang maknalah hukumnya haram. Haram untuk apa? Haram untuk berperang, dan haram untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Sebagaimana beliau mengatakan wa indi anna usumiya ta'kidan li tahrimihi sesungguhnya menurutku kenapa dia dinamakan bulan Muharram sebagai penegasan terhadap keharaman berperang di bulan ini li anna al-araba kana tataqallabu fihi wa aman wa tuharrimu aman karena dahulu orang-orang Arab suka mengubah-ubah urutan bulan-bulan ini satu tahun dijadikan bulan itu halal untuk berperang Dan tahun berikutnya dijadikan haram untuk berperang Ini yang pertama Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Dinamakan bulan Muharram Karena bulan ini merupakan salah satu dari arba'atul Ashrul Hurum Salah satu dari empat bulan yang mulia Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 36 Sehingga Syekh Alamuddin As-Sakawi Belum menyebutkan dalam kitab beliau beliau mengatakan dalam kitab yang dikenal dengan al mashhur fi asmail ayyam wa syuhur muharrama kata beliau bahwasanya bulan muharram disebut bulan muharram karena bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan yang mulia empat bulan yang suci empat bulan yang haram oleh karena itulah ma'asulamin di dalam surat taubah ayat 36 tadi Allah berfirman Fala tatlimu fihin na'ang pusakum Maka janganlah sekali-kali kalian Melakukan kedoliman di dalam bulan-bulan tersebut Di mana Ibn Abbas belum mengatakan Eh Fi kulli hinna Summa ikhtasa min dhalika Arba'atu asyurin Faja'alahunna haraman Wa aziman jurmatuhunna Wa ja'ala dhanba fihinna a'adham Wal amalu salih wal ajru a'adham Kata Ibn Abbas belum mengatakan Selama setahun Allah Subhanahu wa taala melarang kalian melakukan kezaliman. Namun Allah mengkhususkan lagi di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dosanya lebih besar. Jika kalian melakukan kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan tadi bulan yang mulia, bulan yang haram dan barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan peperangan, melakukan kezaliman Dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga kata beliau, wal amal wal ajru dan sebaliknya. Siapa yang beramal sholeh di bulan-bulan haram tadi, maka pahalanya akan berlipat dan juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maaslimin Begitu juga Imam Khatada beliau mengatakan, falatadalah Eh inna fi asuril hurum khati'atan wa wizrun. min dulmi maka mana ayat ini adalah sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di empat bulan yang haram ini dosanya lebih besar dan merupakan kesalahan yang paling besar dan dosa yang paling agung dibandingkan melakukan kezaliman-kezaliman di bulan-bulan yang lainnya wa in kana wa in kana ala kulli halin walakin Allah yu'adzimu man min amri mayasha walaupun sesungguhnya melakukan kezaliman di bulan apapun itu hukumnya haram namun Allah berkehendak memberikan lipatan kezaliman terhadap bulan-bulan yang Allah kehendaki Allah demikian khutbah pertama kita sampaikan semoga bermanfaat aku lukau lihada wa alaihi wa lakum wa ila فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna kemudian di khutbah yang kedua ini khutbah ini menyampaikan beberapa hukum dan amalan-amalan yang menunjukkan kemuliaan bulan ini dan hendaknya kita amalkan di bulan ini pertama adalah Allah mengharamkan peperangan di bulan haram dan juga Allah melarang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar walaupun perbuatan dosa di bulan yang lain itu hukumnya besar hukumnya dosa namun di bulan ini dosanya berlipat-lipat. Ini yang pertama, sebagaimana yang kita, jelaskan di khutbah yang, di khutbah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah satu ada satu amalan yang kita dianjurkan untuk perbanyak melakukan hal ini, yaitu apa? Berpuasa sunnah di bulan Muharram. Karena sesungguhnya barang siapa yang perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, kepalanya akan berlipat ganda. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 1163 beliau bersabda "Abdul Syami Badar Ramadan Sahrulail Muharram ketahuilah sesungguhnya sebaik-baiknya puasa yang dilakukan seorang hamba dalam rentang waktu yang panjang yaitu hampir satu bulan adalah setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram wa Abdul salati badal salatul laili dan sebaik-baiknya salat seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam atau salat tahajud dan salat witir. Masyaallah rakamullah, di dalam hadis ini ada tiga hal yang hendaknya kita pahami. Yang pertama, waqad samanaibussallam al-muharram shallallahu wa, al wa idza batu ilaallahi ta'ala illallahi ta'ala ta tadullu ala syarfihi wa fadlihi. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memudhafkan, menyandarkan bulan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan bulan yang agung. Karena sesungguhnya sesuatu yang disandarkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan. Sebagaimana Ka'bah, Baitullah. Ka'bah itu adalah rumah Allah menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi yang kekasih Allah menunjukkan Nabi Ibrahim sebagai rasul yang sangat mulia dan dialah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, al kalamu ala hadal hadisi fi faslaini fi bisyami wa bil Dalam hadis ini ada dua amalan yang sangat mulia. Amalan yang paling mulia yaitu adalah berpuasa sunnah dan hendaknya kita berbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Karena siapa yang berpuasa sunnah di bulan Muharram ini termasuk amalan yang paling mulia. Dan yang kedua adalah sebaik-baiknya salat sunnah yang paling mulia adalah salat malam. Maka, hendaknya sebagai umat Nabi Muhammad, kita biasakan untuk bangun di tengah malam. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kan inilah da'bu salihin, inilah ciri-ciri dan karakter orang-orang yang soleh. Dan dalam hadis sharihun fi dan dalam hadis unsur harum, dan dalam hadis muharram. dan dalam hadis dan dalam hadis kepada kita bahwasanya puasa terbaik yang dilakukan seorang hamba setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka hendaknya Allah, mari kita perbanyak puasa di bulan Muharram. Minimal kita puasa Senin kemis Kalau kita mau nambah ditambah dengan ayamul bid, kita kalau ingin lebih lagi berpuasalah puasa Nabi Daud di bulan Muharram ini. Kemudian Allah, keutamaan berpuasa ini ditekankan kembali oleh Nabi Muhammad SAW terlebih pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Asyura. Di mana sun pernah ditanya tentang hari tersebut, kenapa kita disunahkan untuk berpuasa di sebelum Muharram ini? Maka beliau menjawab, "Wa siyaum yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukafira sanata ladzi qablaha." Aku berharap <-tuh> kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa satu hari tanggal 10 Muharram, aku berharap semoga Allah menghapuskan dosa satu tahun hadis di Imam Muslim. kemudian disunahkan kembali agar kita menambah satu hari sebelumnya yaitu berpuasa tanggal 9. Kenapa? Karena ingin menyelisihi puasanya orang Yahudi. Di mana Rasul bersabda, "Lain itu, au lain istu ila qabilin la Seandainya tahun depan aku masih hidup dan Allah berikan umur yang panjang kepadaku, sungguh tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah, Ma maka hendaklah kita senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di bulan Muharram ini. Di antaranya yang paling utama adalah puasa. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh Sebagaimana tadi dosa di bulan Muharram itu dilipat gandakan dosanya, maka amal-amal soleh di bulan Muharram pahalanya berlipat, bersedekah, menyantuni orang miskin, ya, kemudian juga membantu berinfak ke masjid, kemudian juga melakukan amal-amal soleh yang lainnya menolong orang kemudian sholat malam dan lain sebagainya hendaknya kita perbanyak dan yang terakhir adalah mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW seorang Nabi yang dijamin masuk surga beliau dalam sehari semalam beristighfar lebih dari 100 kali maka hendaknya kita sebagai umatnya yang belum ada jaminan masuk surga perbanyak istighfar di bulan ini terlebih lagi bulan yang mulia. Mas Amirukumullah demikian khutbah yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa memanfaatkan momen yang mulia ini dengan datangnya bulan Muharram ini, bulan yang agung. Kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbanyak amal soleh Marilah khutbah ini kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah magfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya al hajat rabbana ang pusana. wa in takfir lana wa tarhamna lana minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id Uhab wa hab lana min ladunka rahmah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة العيون واجعل المتقين إماما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وحسن وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون